Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Bersama saya Arun Zigo. Oke penonton, untuk saat ini saya berada di Monumen Bajra Sandi. Good evening. Untuk video kali ini, bapaknya telah mengirimkan videonya tadi sore. Untuk para penonton dan saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ketemu lagi dengan Mbah. Yang perlu Mbah sampaikan, fokus kita dulu di dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga itu setidak-tidaknya harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi bila mana rumah tangga itu sudah bertakwa, sudah beriman dan bertakwa kepada Allah, bila mana ada bisikan-bisikan dari pihak itu, dari pihak lain, kita harus pelajari, kita harus saring, baru kita masukkan, baru kita jabarkan kepada di dalam rumah tangga kita. Karena dalam rumah tangga kita sekarang dalam keadaan penuh cobaan, yang mana keluarga kami ada dalam keadaan sakit. Dalam keluarga kami ada yang berpesta pora. Di dalam keluarga kami ada yang sedang tafakur, merenung nasib yang ada sekarang. Jadi bila mana dalam rumah tangga kita sudah beriman dan bertakwa kepada Allah, kita harus sadar. Disitulah kita punya filter dari sekeliling kita, sehingga rumah tangga kita terjaga dengan baik. Di dalam rumah tangga juga, kita tidak boleh, kita sebagai orang tua, menjanjikan anak-anak kita yang belum tentu kita mau, belum tentu kita mampu. Ini harus diingat. Apalagi kita di lingkungan kita terlalu banyak bisikan-bisikan sehingga tidak tentram. Yang dikhawatir di luar keluarga kami, di sana sini
di dunia ini penuh dengan virus corona yang membahayakan. Bila mana ini tidak dijaga dengan serius, akan lebih besar lagi virus corona ini. Ingat ini Mbak bilang, serius Mbak bilang ini. Jadi, bila mana di lingkungan kita, di dalam keluarga kita, ada yang tidak sesuai, yang meresahkan dalam rumah tangga kita, jangan dengarkan dengan bisikan-bisikan yang di luar. Kalau seperti Mbak ini, cukup Mbak ini hanya sekedar memberi nasihat. 1, 2, sampai 3 kali. Bila mana tidak diterima, yang penting saya sudah sampaikan walaupun itu pahit. Karena kewajiban daripada orang beragama, sudah itulah dia. Jadi jangan lupa bahwasanya semua yang hidup ini calon mati. Dan setiap kematian sudah digariskan sama Allah. Tapi jangan lupa, sekarang kita ditakdirkan umur sekian meninggal. Jangan kita fokus di situ. Hanya di situ saja, di lain tempat. Dengan doa, umur akan bertambah, akan ditambahkan kalau kita minta umur yang panjang. Jadi jangan kaku kita beragama ini. Ingat itu. Jadi, maaf Bapak, Ibu yang menyaksikan ini. Mbak sampaikan ini, Mbak ini serius. Dengan doa tadi, baru doa itu kita harus pelajari dengan cermat. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa daerah, bahasa negara-negara yang ada di Indonesia sini. Kita pelajari di dalam. Kalau di situ ada makhluk, jangan digunakan. Itu Mbak ingat. Karena apa? Semua yang ada di langit dan bumi itu kepunyaan Allah. Dan kepunyaan Allah ini, mengapa kita harus condong ke situ? Banyak sekali Mbak lihat di mana-mana orang bangga. Begitu Mbak pelajari, di dalamnya ada makhluk. Nah, jadi ibu, bapak, anak, cucuku, hati-hati hidup ini. Jangan dibuat susah, karena Allah ciptakan ini semua serba ada. Jadi kita harus sabar. Dapat cobaan, kita harus sabar. Jadi Mbak sampaikan, ada kurangnya mohon di cukup, ada kesalahan mohon maaf. Tidak percaya, belah dadaku, lihat di hati yang ada apa. Google, YouTube, dan yang menyaksikan Mbak, insya Allah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.